kamu pasti pengen tahu kan gimana suasana di belakang panggung persiapan sebuah pertunjukan. Malam hari ini saya akan tampil nggak sendiri tapi sama DJ, sama Ruth Sanaya dan juga sama The Legend Baby Romeo yang ciptain lagu Mencintaimu itu. Nah ini suasana makeup room, ada baju-baju, ada Jamal. Hai. Yang pusing selalu. Hai. Sudah hampir 2 dekade urusin baju. Ini baju semua koleksinya Sally Kuswanto. Sally Kuswanto itu desainer asli lokal dari Surabaya yang mana aku udah selalu pakai bajunya. Dia udah 20 tahun, dia udah gimana. Gak tau mau gue kemana lagi dia. Nah, ini ada Mas Reza Asru yang kemarin ulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Terima kasih Mimi. Happy birthday to you. Dan juga mbaknya Monalita. Pati salam. Okay. Nah, Jawa. Nah, ini all the makeup kita. Kalau makeup nih, serial-serial. Semuanya siapa? Oke, siap-siap dulu. Ini kegiatan wajibku sebelum tampil nyanyi, aku selalu vocalize. Jadi short warm up aja. Apalagi udah nunggu dari sore kan, takutnya kena AC, terus suara kita jadi nutup rapat lagi. Jadi kita perlu open throat dengan vocalize ini. Jadi udah hampir 10 tahun aku nggak bisa lepas dari vocalize ini. Teman-teman juga bisa download aja di iTunes, Singing Lesson on the Go, Reinhardt College. Hai, sing ini sudah mau final touch up. Make up, dress up. Jadi sekitar 20 menit lagi kita akan tampil live. Okay. Thank you.
Aduh. Oh. Ayo, sekarang hilang harusnya baca jirahit biar gitu dong. Irfan jadi Mama Ute, Gilang jadi Bu Titi, gue jadi Mimi, Kade. Oh iya iya. Jirahit pengalaman. Kamu kayak apa? Oke, siap. Hitung. Satu, dua, tiga. Di dalam. Baju kedua untuk duet saya bersama Living Legend, pencipta lagu dari Mencintaimu. Coba bayangin, saya udah menyanyikan lagu Mencintaimu dari lagu ini pertama rilis Februari tahun 2000. 19 tahun lagu ini berkumandang. Jadi bagaimana nanti penampilan saya bersama sang pencipta lagunya? Ikutin terus. Terima kasih banyak Mama, sama-sama. Undang tiga diva di sini. Senang. Thank you, doain ya. Bareng-bareng lagi. Benar. Dan doain, mudah-mudahan di channel Family Inspiring ini, The Lemon Family ini, kita bisa sering memberikan banyak hal positif untuk semua perempuan dan bisa semua jadi inspirasi ya. Yang simpel tapi juga bahwa dalam setiap perjalanan itu ada usaha dan kerja keras. Dan ternyata di belakang panggung tuh sama kita juga. Sama. Aduh, di belakang panggung berapa-berapa dulu dan kita mesti tetap ngegosip. Tadi ada tuh dibacain Alhamdulillah, semenjak jam 6 sore ada di Studio Indosiar, itulah tadi perjalanan saya dari mulai soundcheck dan juga make up, semua prosesnya yang saya lalui sepanjang karir saya 27 tahun sampai 28 tahun ini, begitulah adanya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya bagikan di channel
Family, inspiring the Lemos Family bisa bermanfaat untuk semua teman-teman, semua saudara di sana. Oke, saya pulang dulu. Kasihan anak-anak pasti udah tidur. Masya Allah. Bye.